Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirin al-mukassira. Allahumma inni dhulamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfir dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du ila hadrati an-nabiy al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahbihi wa ajdadi wa ahli baiti ajma'in ya subhanallah wa shukran hadrati min 'arafati zawajatul akramin wa sallallahu wala sabar nisbat sepakat kita wau sing kaula aturaken.
Nengini dadeng wong wasilah utawi tawasul sapakat kita merupakan wilayah. Wilayah roh sing roh kula panjenengan bosowan maring kersane Allah syariat utawi zahiriyah. Niku mungkin madhep tapi yen roh sing kula panjenengan sami susah. Kula gambaraken. Wong ibadah niku kudu roh suci. Wong salat suci soko kadas besar kadas kecil. Niki nek kula panjenengan terapaken kaya akan hubungan dengan apa? Wong emen bebas orang tuwe suci orang tuwe hadas bayu wudu nek hadas gede kudu atus. Niki nek dipun praktekaken men bebas orang tuwe hadas cilik mode wudu rupane ngrau. Kejabatan rupane niku masuk rai, masuk tangan, sirah, lajeng kuping sikil. Niki mau nek kita ngangen-angen hubungane apa sih niku? Masuki rai, masuki tangan, masuki sikil bulbunan sampe turute pegawean sing menyangkut rukun nek wong bayu wudu. Lho kok iso dadi rukun sing ora bisa ditawar nek mboten dilakoni ora bakal tekan. Niki secara rohani kita berpikir berarti kewanakan kalau bersihan yang ini bebas sama kardas kecil itu roe buatan itu ini soal fisik buatan dipikir ini ini ningali ini sebab ini upamanya pulau banyak dengan panen-panen orang yang atas dengan sebayang petusuk jawabnya orang kena najis dan seterusnya benar mis tapi fisik ini jadi ini hubungannya anak bayi itu simpan jujur niku amale kula panjenengan bersih maring roh go sembahyang go tawaf go apa ya berarti rohani ini isi dari masalah. Nah wa wonten Al-Qur'an ketika pun Allah dalam kaitan oleh Gusti Allah majibaken datang kula panjenengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wong sing do iman sasarane ayat niki mari wong sing ngenteni iman sing lantai imane ya ora kedodokan perintah ayat niki oleh perintah Gusti Allah nek wong mau ngenteni imane do wedi sira ning Gusti Allah. Nah yen wis iku cukup oleh pengertian yang wedi wujude wong wedi sakabehane perintah apa bae sing rene Allah lan Rasulih niku lakon sebab wong sing oleh nglakone wong sing wedi takwa wujude amalia syariat. Amalia jujube syariat bisa usul nalika nek iku wong roe suci. Sing dimaksud suci nek roh ora mung saka bebas saka atas kecil karo atas besar. Tak usul niku mau sebab go makrifat mboten mboten enten hijab. Nah, niki sih supaya dipahami bagi wong sing belajar ilmu tarekat. Sebab kata-kata umume wong kudu belajar tarekat sing dipahami wis tangen bae lah cukup. Tak lakone apa usare tak lakone, tapi ilmu nek mesti dipahami. Sehingga kadang-kadang satu saat dia mengatakan baik secara langsung atau tidak, ah, ini dia harus tangen tarekat dilakoni ya pada bae. Lah iki muncul niku. Niki sing berbahaya. Mulai ini bahwa pengertian ayat niki dipunaturakan waktabu ilihil wasilata anak sapa sira oleh takwa amri wasilah. Nah contohnya manakib sesuai napa sing diaturakan wonten setunggaling makoba kala wau penyuwun bisa mengantarkan sebab jaminane kala wonten Quran artinya kita sejari mari Allah mengunung pakai kendaraannya wasilah yang ada manakir contoh setunggal kitab manakir Jawa Hirul Makani fa'idah sakan turut wa'u ta'ala fas'alu bi nantikannya ngotong pesulah ngelawli ngotong kajang syekh nantikan wonten niku secara spesifik fas'alu ya bodoh jaluk kasopo siro niki datang sini mari mongsi kenal ngerti mari kajang syekh niku sini ayat itu sebab kau waktu kamu ini hidup silata enak ayat itu. Nah, jadi secara moral karat oleh guru pelajaran wasilah sih diwasilahi siapa kau tuh ngerti? Ayat itu.
Dan bagaimana kita akan usul sampai wasilah yang diberi paham dari apa? Kenal lebih berorak. Nah, ini ku. Nah, jadi gambarannya kayak begini kan Pak Mari Bupati. Proyeknya pengen diterima, wasilah yang paling Bupati Angel, apa ya? Ini bukan lo sih, wasilah itu tuh ngerti. Oh ya, ibu. Si gomelan tertipu kudu ganti waktu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi wis koyo niku sejane ruangan roh kula pandang wasilah wis enten tengkulane ning enten syarat wajahidu padha temen temen wajahidu temene niku yo dhahire ya batin fi sabilihi ing dalem ngarep dalane wong apa kanti orang wasilah nanti buatan sampai lalu teman wajah itu bisa pilih si teman di dalam rangka mengamalkan lelakonnya wong wasilah aja sate aja tekun ini pengertian supaya diyakini loe kita. Nah, wajah itu bisa pilih terus la'ala kutuf lihul niku Quran sing ayat nutup niku tentang wasilah muga-muga nasara wasilah iku tuflihul jadi nilai anakku iya sebab kau nangar wajah itu yang ku langsung berkon ku pancet di perbentuk kebahagiaan sampai ini nanti langkah syarat wajah itulah mulanya apa sebab nang akhirnya ayat ku la'allakum tuflihul muga-muga nasara wasilah iku itu kebujan. Artinya tidak jadi jaminan sebab anak-anak pewawa wajah itu ya orang teman dari nyongkus kalau kita yuk boy lah kan kok muncul koyo niku dari nyongkus di nyongkus nyongkus terus aja boy niki sih kalau maksud kalau betul ngelmu nek betul ngelmu susah. Nah, niki nek kula pangan deleng oleh lelakon sing koyo niku wae ditinjau dari Quran, ditinjau dari hadis. Niku pun enten jaminan sing koyo niku. Mulane kudu difahami. Wis koyo niku mau dipunaturaken penjelasan. Ngene dateng wong sing perlu diwasilahi sinten sih? Apa saben wong nek kula gambaraken wae. Nek wong pandel belum ibaratnya tujuannya mau melemeh duduk gantar gantar orangnya orang bisa menek menek berbentuk anak sondor jadi wasilah itu lo sih gue tujuan itu Allah ibaratnya kalau panek belum melemeh gantar supaya bisa hasil melemeh itu merupakan wasilah singkat wasilah ini ku gantar mulanya aja sambil itu saya sama gantar sebelah pas beda ngomong-ngomong sebelah situ ribet ya orang papa lo lebel ini ku gambar ini kan itu lah ini gambaran orang wasilah sabilah lo betul sih wajah itu ini ku mana nih kan ada si HP sobuti si benar kaya ini ku karena ini kutungan ke Emo Emo ini tukang unduh belum dimiliki ini ku nek wis kaya ini ku mau wisna jenonin DP pisang penjenengan esinang lemah wong kantore dawa ya bisa sing kare wong senggete kudune sing senggete sing ampe kaya iku ora sampe lho ora kepengin belum senggete kuat wis iku niki cara Quran maknane wajah hidup fisabilihi mengko entuk la'ala kuntu flihur entuk kebekja mulanya teman akhir coba penjenengan ilmu yang mana itu panggil dirau sampai aja mungkin wajah pinter-pinter kejadian si jimansan si aneh-aneh bisa ngulip nama mati kan jadi orang suwe begitu di kuburan tetap jaluk Gusti Allah muka-muka mayitir boleh kemenang mungkin suwe itu satu saat aja jimane kan aku kepengen dua anak-anak betulnya bolak balik berarti orang sakal proses sebab aja sih dipaidu kanjeng saya kanjeng saya itu nanti protes bisa ada gusti jangan murid penawu gak ada penawu sejak gak murid mana gue gulis nomor tuh pengen musik juga apa yang temun kamu tambah tentang mana ya ini bener banget nih kok ini oke kanjeng saya pro
Protes. Lo jajak kongsi dibuai kok. Mesti niku cara omongan kene. Kon aja jeleng ati. Kowe ditu masalah apa? Nek kulo panjenengan maham iki, wong sing wasile ora perlu jajane niku sing wasile aku sabila lho. Letek mau. Sulap kejadian boleh di wong kuburan sing mati 500 tahun ditu mati anyar, mek wis anget. Wis woto. Kowe ora mesti blasan. Bolong kamu sebagai sing hancur. Bagus suara komplit sih kira nasib sih di wartok tengahnya langkah. Baik bisa. Siapa lu kan? Repot kan nih gue nih diantara uang gue karo mikir sih. Niki gambarnya nih kau tuh. Lahan takum tuh flihun. Niku pekerjaannya Allah sih dicubun. Jadi kanjeng saya dikubur. Nanti aja nih pikiran kau ya Gusti Allah kayak pangeran. Wis mati kau lepas. Ya itu yang nyong yang elemen boleh dibelum. Masa ketemu ini mau tahu dong. Pegawaian si koyo niku Gusti Allah. Mata niku. Walladhi yuhyi wa yumiit. Gusti Allah gawe koyo niku. Wa utawi ku Allah. Alladhi sing wis gawe sapa Allah yuhyi kan gawe urip sapa Allah. Wa yumiit lan mati. Fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Gusti Allah ketika ini kaya niku. Jadi yang umpamane pan ngumpul dunya masa kintal go sampean betampang lempang jan sampean angel dikono murid nopo? Murid nopo? Ora ana royana. Apa susah iki? Niku yen urusan masalah pegawai nopo sampean ngajine tauhid kudu sing temenan. Aja dicampur aduk. Pegawai nopo karo pegawai kita beda. Yen Gusti Allah cukup kun fayakun. Mulane niku. Niku kabeh perkara sing kaya niku supaya kula bareng pahami. Mulane kaya niku. Mulane sing kaya niku sinten kula bareng kudu ngerti. Sing apik iki dening Allah niku wau sing kaya niku wau Allah Azza wa Jalla inna ma yuhibbu min ibadihi al-muttaqin. Niku Gusti Allah tengkurane wau inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kowe kurang nih, Gusti Allah kan main lakon tempat pangkat tingkat maring kawula nih, iku wong sing padha oleh pinaringan kebelasan kawula. Nah, sinten iku wong? Lah niku wong sing padha iman lan do takwa. Niki Allah demen maring wong mau seneng maring wong nau. Nah, min ibadihi saking pira-pira kawula nih al-muttaqina wong sing do wedi takwa. Muhsinina lan wasik muksin insan bagus wasabirina lan wasik dosa baik. Nah niki salah kita sing mau takut anti perintah wa tabu ilaihi wasilah takut dus paham sinten sini kuwonge wong 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 sing dibenci dening Allah malah diwasilah model mana ya wong ampun. Jadi nek kula panjenengan sarate dadi sing kula panjenengan awasi lae kudu wong sing mutakin mulane haram. Wong sing ahli maksiat kula panjenengan jalek tolo. Ning Allah maksude. Kudu ngerti mulane dadi nek halal ahlul bid'ah nek wong sing wis mbok yo mbok ora dijaluk kudu pasti lali. Wah, nek kudu bare nek kaya ngono. Sing dijaluk setan malah tidak pasul. Pada bae setan. Ayo niku ndak siji Allah taala innama yuhibbu min ibadihi al-muttaqin al-muhsinin was-sabirin la nafsi sabara law kana laka khatirun sahih nah iki gondel primen ya mek yo bisa ngerti lan sing tak pasilae juga paham mari kita lho wau nang Qur'ane ngendikane wau sing oleh demen sebab kau Allah Jawa Jalla dipunaturakan yuhibbu min ibadihi al-muttaqin sing ditemen iki dening Allah kula panjenengan masih lari kok Gusti Allah benci to masih lari sing penting niki secara ilmiah kok kowe wali tarekat niki kudu ngerti koyo iku lho kula nek ketemu pole tarekat ya kudu faham lah sinten niku sing kula panjenengan perlu dipun dalungi jaluki wasilah niku. Nah, untuk sing paham, ku ngerti-ngerti bae ora
saingan digembeni di jalan kuasa, ya orang hancur. Oh, tenang. Nah, yang wis koyo niku pun sebab teng penjelasane laukana laga lamun tak ana sapa sira khatirul khatir niku sinyal dari dalam seseorang yang benar-benar dalam rangka wedine maring Allah niku muncul khatir niku perasaan ya secara tiba-tiba muncul tur dadi lelakon niku namine albabi yang sekilas kilas ilang. Lah niku spontanitas boten rangkap boten dadi perbuatan. Yen nganti dadi perbuatan disebut alwarid karep. Wong sing oleh karepe dadi wujud pegawean niku lan oleh dikir mako mako dikirnya sudah di tingkat warid. Belane kudune ngati-ati iki sing belajar dikir ya. Zikir niku enten tingkatan. Mulane pirang-pirang kok pada belajar dikir termasuk mubali termasuk wakil talqin. Yang betul dipahami, dibuka nanti yang ilmu tentangnya ini susah. Sebabnya apa? Enten makom tingkatan wong dikir singgo nuduna niku khotire sokai apa orang niku enten niku masalahnya mulai niku tuh hati-hati. Nah, sehingga apapun sebab lau kana laka khotirul sokai araf tahu lamun tak ana sapa sira khatir iku muncul sesuatu kepada siapa mereka ya niku bener sae maka araf tahun kenal weru diweruna oh iya kae iku wis koyo niku wa ahbab tahun demen hum mari wong-wong sing disenengi Allah lha wong kita kan ndeleng iki ya Allah iya yang kira-kira disenangi Allah sesasar beli maring si disenangi Allah ya si pulau si pulau ulangnya mau ziarah juga perlu nih gue dipahami ngobok mana si disiarah yang mana wawar senang mana oh kok malah senang ini sekat disiarah itu tiba ini terus keterangan gue ya itu gue anggar gue sekali ini gue ngerti si dia siarah oh iya kata ini gue oh ya Habib Lutfi itu rohnya itu tahu persis kepada orang yang sudah meninggal walaupun 500 tahun kalau nanti pun cerita nih tunggalin tamunya Habib Lutfi dengan gue ini tentang rambut juga itu yang dengan kuburan tapi rata pada laut akhirnya Habib Lutfi tunda barang tunggang pernah ini tanah ujung boleh muncul nih tanah yang berduhur. Lah niku enten niku sing koyo niku mau antaro demenek maupun sebab khotire teka sahe primen go mbenerangkan mau khotire bener apa ora. Nah siji wae ya laukana laka khotirul sahe araf tahu bro araf tahu niku kenal yang ngerti wis koyo nikah wa ahbab tahu demen sawise demen mau wa sahib tahu sahib acara bukan dulu termasuk pengertian pasar tahun dari guru. Nah, wong ini guru ni berorang berus itu prihatin. Kalau ngomong bayar ini bukan apa. Sini, kalau ngomong bayar ini, anak guru ni murid ini. Asal pasti singkatnya orang orang guru ni sama. Abu Amal. Nah, aku ceritanya kan waktu wis tekas selesai. Kau sama, betul apa? Padahal aku guru ni. Asal pasti. Waktu ni gue sih nak alam dunia mahu buat tentang ini apa mana yang besok di akhirat hati-hati. Jadi secara spesifik ni gue dipun sebab wong tingkatannya wong sing laukan ala kafir sohe arof tahu wa akbar tahu wa sohe tahu. Bulan hati-hati sampai sini di belajar tiga. Ya, ni wong sing disenangi Allah. Nah, ni gue kudu faham. Aja mengaku pripun niku dados kaya niku bisa ngerti ya. Nah niki terus e wa sahib daru lan dadi kang karakter bukan ulang inama yasirul khatiru idza tanaqqara alqalbu nalikane iku wong khatire bener nalikane wong mau niku krentek ya bener sing kaya apa. Nah dipun sebab wa idza nalikane tanaqqara alqalbu
wadah yang paling hati ikhlam oleh apa? Oleh bimakrifatillahi aja wajan wa ma'rifat. Jadi waktu ma'rifat ibadah ini aku mboten tertutup si jiri alangan hijab selain Allah gak ada. Jadi terang, jadi gambarannya kan contoh orang dikit ya gitu loh, terang ma'rifat liatnya kata, duit kata ini kasih anak tamu, tamunya menteles ke bikin utang bener-bener menteles, itu berarti otak si gambaran liatnya Allah tegak niku hijab pun, niku gugunahna pengertian mau si ala bener oleh sinyale khotirnya bener sih kayak apa? Karena para kalbu di ma'rifatillah ya ajalah ma'rifat ma'rifat Allah tidak tertutup oleh sesuatu selain Allah. Godang sembahyangnya kayak niku. Bismillahirrahmanirrahim. Awit panjenengan takbiratul ihram maos Fatihah nganti salam. Lagi dukuran. Perlu niki guru ngaturaken teng setunggaling jauh kaya niki dateng murid. Untuk mengetahui ilmunya jangan sampai terjebak. Kaya niku lho. Ini kacang-kacang itu ya apa ini seperti kita perlu ya perlu dipahami benar oleh waktu belajar di kita kalau orang kalbu ma'rifatillah aja wajah aja nanti terjadi hal-hal si orang ngerti mana siapa bisa benar yang mau dibenci apa orang seorang yang wis berubah niku panjenengan lantas kun ila khotirika siksa ono oleh guru pesen datang kita ajak ngandelkan khotire sirah saat dulu ngehaida hingga tasihul ma'rifat oleh sabenere inggala ma'rifat wa khairulan bagus wa sahiha lan sener. Nah ajak gua dilihat ini beberapa wartam orang niki kula sudah pengkali niki sebulan ini ketemu orang tamu. Siji teka-teka ngomong mau nanya pas ke tanggal sholat pasti pada sholat nabi mikir manggil kula. Niku cerita. Ya, niku wong loro. Siji. Siji ni mana? Betul. Ketemu niki macam-macam. Niku si koyok niku wau terjadi proses si koyok niku wau gowong si belajar niki. Lalu pun tidak bisa paham elvole. Nah, untuk mengatakan kalau jawab kakek naik penjaringan ni kumpul nomor apa nyetir ketemu kan Joseph pas sholat. Niku waktu ketemu fisiknya nopo angen-angen angen-angen dah. Nyopan takon sampai tahu angen-angen sembahyang duit katonya apa orang menang boy sering dah. Iye duit setan bisa mangli nang otak duit kalau rupa ajak set. Makanya kalau nabi mikir buat nanti ketemu buat semerak foto dek bisa. Malaikat Jibril diakoni setan mangli malaikat dek bisa. Buat buat tentang mana ke? Setan ngaku malaikat. Jibril pol ngaku pengen. Bisa. Jadi yang ngaku wali, ngaku anak yang wali, tak gampang. Gampang betul? Si ngamil tak ngaku pengeran. Kita pikir-pikir iblis ngaku pengeran, pengeran bisa pol-polan. Ya, kayak Fir'aun. Wah. Niku si koyo, niku mau. Kita berpegang. Niku ilmunya aja nanti 10 bayangan terjebak. Perkara semuanya tadi nyurasakan dan mengawaki kulo panjenengan kesesatan. Nah, milo kulo suwun setiap aktivitas pengajian para mubalig niku awake dhewe dhisik difahami bener-bener. Ampun ngantos hal-hal sing boten realistis di dalam pengertian ilmu niku kadang-kadang. Nah, sebab napa? Niku abang ngerti kok. Tapi ngertos. Nah, mugi-mugi kula aturaken mawon kangge panjenengan sedaya
siji nalak oleh do wasilah, sing wasilah dingerteni bener sebab kita niku dadi murid-muride. Mung ukuran akhlak untuk flipun tergantung hubungan rohani ini. Ngoten niku sabira oleh kula panjenengan. Yen kula panjenengan dadi wong sing araf tahu, kenal demene maring Allah, ngerti siapa sih di demeni Allah, mugeng bahasa balike diakoni dene gurune Allahumma amin. Ya Allah, wonten kula baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Oh,